Nah ini buku karena itu beliau yang menulis. Oh. Jadi kalau diberikan kepada istri yang spesial, dipilih dengan sangat susah, memang jodoh. Jadi mau memberikan sesuatu yang khas begitu. Ceritanya nenek saya menangis, kenapa kok Hatta tidak mau, kan malu begitu sebagai orang Minang. Saya punya gelang emas tapi tidak mau. Jadi Bung Hatta mengatakan harus yang saya buat sendiri, karya saya. Jadi dalam pengasingan di Banda Nera bertahun-tahun, beliau menulis. Jadi itulah bukunya. Jadi itu diberikan. Dan waktu itu ibu mengatakan ya dia orang pintar. Kalau adiknya ibu kan teriak, jangan, Yu kan Yuke namanya. Jangan, dia udah tua, tapi serahkan kepada, kan Bung Karno yang melamar, serahkan kepada ibu memutuskan. Dan ibu mengatakan tidak apa-apa, dia orang yang pandai.